Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Derosa Auto. Oke, saat ini saya berkunjung di showroom mobil bekas Laser Mobil. Dan kebetulan saya saat ini ditemani oleh pengelola showroom atau ownernya langsung dari Laser Mobil dengan Bang Alvito. Bang Alvito. Oke. Ya. Bang Alvito, bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Laser Mobil ada di mana? Di Jalan Regensi Permata. Jalan Regensi Permata ya. Blok DC. Blok DC. Jadi teman-teman nanti yang ingin mampir ke Laser Mobil bisa cek link di deskripsi video ini ya, atau teman-teman bisa klik di Google Map dengan kata kunci Laser Mobil ya. Atau teman-teman juga bisa janjian dengan Abang ya, ya. Untuk nomor yang bisa dihubungin, Bang. Ada. Berapa? 08 0895 3291 5702. Oke, itu tadi nomor dan WA dari Abang pengelola showroomnya ya. Jadi yeah, teman-teman nanti bisa janjian langsung dengan Abang Alvito. Yeah. Oke, Bang Vito, bisa diinfokan ke teman-teman untuk keseluruhan total unit di sini ada berapa? Di sini ada 2, 3, lebihnya ada 14 sih. Ada 14 unit 14 ya? Kurang ya. Jadi cukup komplit teman-teman untuk pilihan mobil di Laser Mobil. Jadi info, ada infonya ini mobil termurahnya harganya 48 juta ya? Iya, dari nol. Nah, mobil apa nanti teman-teman terus kepoin video ini, jangan sampai di skip-skip ya, karena di Laser di sini ada mobil yang harga termurahnya mulai 48 juta. Oke, teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa subscribe, like dan share video ini supaya informasi ini lebih bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman di sekitar sana. Jadi buat teman-teman yang showroomnya ingin kami review, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini atau bisa hubungin admin di deskripsi video ini. Nah, teman-teman, di mobil pertama kita lihat ada Daihatsu Blend Van tahun berapa ini, Bang? 2014, Bang. 2014, 4B ya. Tangerang Kota ya. Iya, Tangerang Kota. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Pajak hidup, kir mati ya? Mati dua kali. Jadi teman-teman yang ingin kir keadaan kir hidup bisa ya? Bisa, kesini bisa aja. Untuk kilometernya kira-kira itu? Kilometernya di angka 100-an. 100 ribuan dikot ya? Iya. Nah, untuk informasi kilometernya masih rekomendasi banget teman-teman, kelas mobil blind van ya. Oke, untuk pajaknya hidup kir panjang ya, ya. Harganya berapa, Bang? Harganya kita buka di 78 ya. Masih bisa nego ya? Masih bisa. Oke, khusus untuk Derosa Auto kalau 75 gimana? 75 kurang sih kayaknya, 76 lah. 76 deal ya, net deal 76 ya, ya. 76 khusus untuk Derosa Auto teman-teman. Tapi teman-teman bisa cek langsung ya. Bisa. Ini nanti teman-teman bisa nego-nego sambil ngopi dengan Bang Vito. Ya. Dan untuk blind fan ini kebetulan belum AC ya, Bang ya? Iya, belum AC. Belum AC, tapi masih bisa pasang AC melalui Laser Mobil, ya, teman-teman. Oke, next. Di mobil berikutnya nih teman-teman ada mobil yang sangat legend. Ada Suzuki Karimun. Karimun. Tipe apa ini, Bang? GX ya? Yes. Tipe GX manual matic? Manual. Manual. Tahun berapa? 2002. Tahun 2002, plat A? Plat A. Pasar Kemis ya? Iya. Pasar Kemis. Pajaknya gimana? Pajak hidup. Pajak hidup. Oke. Kaleng juga masih hidup ya? Iya. Oke, untuk unit ini sudah berumur, untuk kilometernya berapa? Kilometernya dia sekitar 100-an juga. 100 sih. On the road ya? Iya, 100 on the road. Oke, jadi untuk range kilometer dari Karimun Wagon ini 100 sampai 200-an lah ya. Ya. Karena mobil sudah berumur ya, tapi teman-teman kok jangan khawatir ya. Untuk keseluruhan masih sangat oke. Okay. Masih oke. Okay. Catnya full ori. Untuk harga cashnya, Bang? 48, Bang. 48. Iya. Masih nego ya? Masih bisa. Nah, teman-teman yang mau nego langsung aja hubungin Bang Vito ya. Teman-teman, untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini. Ya. Ini masih bisa kredit enggak? Kredit udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya, karena ya, sudah berumur ya. Iya, udah berumur. Nah, jadi untuk informasi lengkap, karena ini sudah berumur, teman-teman, untuk unit ini cash only. Iya, cash only. Oke, selain Karimun, ada Sigra ya? Iya, ada Sigra. Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada mobil LCGC yang sangat irit ya, dan tentunya sangat murah.
Ini ada Daihatsu Sigra tahun berapa, Bang? 2018 tipe R. 2018 tipe R yang paling tinggi ya. Iya. R sudah kupon polis untuk bagian peleknya. Oke, untuk pajak gimana? Pajak hidup. Pajak hidup plat B Jakarta Barat ya. Iya, plat dan genap, teman-teman. Untuk harga cashnya berapa? 117. 117 masih nego ya? Iya, masih bisa. Oke, teman-teman, kalau teman-teman yang ingin DP Jepang atau 10 juta bisa ya? Iya, bisa. Oke, kalau 10 juta yang penting data bagus, PC-nya aman bagus. Ya. Iya. Nanti akan dikawal dengan Bang Vito sampai approve. Iya, oke. Selanjutnya nih. Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada mobil yang sangat familiar, ada Daihatsu Xenia. Tahun berapa, Bang? 2011. 2011, tipe? Ya, tipe LI. LI, ya. 1000cc ya? Iya, 1000cc. 1000cc, oke. LI yang udah deluxe. Yang sudah deluxe ya? Iya. Untuk kilometernya berapa? Kilometer masih 110. 110 record ya. Daihatsu ya? Oke, untuk overall masih sangat oke, teman-teman. Plat A ya? Plat A. Pasar Kemis? Iya, Pasar Kemis. Pasar Kemis, oke. Untuk harga cashnya berapa? Harga cashnya 79.500. 79.500? Iya. Oke, jadi teman-teman Derosa atau Duo Otomotif nanti bisa nego-nego dengan Bang Vito ya. Iya, bisa. Yang mau kredit masih bisa? Kredit bisa. Oke, jadi teman-teman yang mau cash kredit masih sangat terjangkau, teman-teman. Masih bisa nego untuk unit ini. Overall masih sangat oke. Iya. Ini Pak Kabupaten ya. Kabupaten. Oke, selain Daihatsu Xenia One Silver, di sini juga ada pilihan Xenia lagi. Xenia lagi. Ini tahun berapa, Bang? 2014. 2014. Tipe? Tipe X. Tipe E. Manual, Matic? Manual. Manual. Udah okay. Full upgrade ini. Full upgrade ya. Oke, jadi teman-teman unitnya masih sangat seger. Tahun 2014 ya. Plat B genap Jakarta Utara. Untuk pajaknya hidup. Pajak hidup. Pajak hidup paling panjang ya. Iya. Untuk harga cashnya berapa? Harga cashnya kita buka di 117. 117. Iya. Masih nego ya? Masih bisa. Nah, teman-teman yang mau nego-nego bisa hubungin Bang Vito atau bisa mampir ke Naisar Mobil. Langsung bisa nego-nego di tempat. Nah, pastinya teman-teman nanti yang mau tahu rincian angsuran kreditnya ya, bisa hubungi langsung ke Bang Vito. Nah, oke, teman-teman, disusul mobil berikutnya nih. Oke, teman-teman, mobil MPV lagi dari Suzuki ya. Suzuki MPV warna silver tahun berapa? 2011. 2011 tipe GE. GE manual ya? Iya, manual. Manual. Untuk kilometernya? Kilometer masih cepe juga sih. Cepe ya? Sekitar itu ya, ya, teman-teman. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Kaleng panjang. 11, ya. Plat B genap Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke, untuk harganya berapa? Harga cashnya kita buka di 67. 67 juta. 67. Masih nego ya? Masih bisa. Oke, yang mau kredit nih, Bro. Kredit bisa. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau cash kredit, khususnya yang mau kredit, DP mulai 10 juta atau 15 juta untuk angsuran paling murah ya. Paling murah. Nanti untuk pastinya teman-teman bisa hubungi Bang Vito. Ya, kita usahain lah paling murah. Nah, diusahakan paling murah ya. Ya. Oke, selanjutnya, oke teman-teman, selain warna silver, di sini ada pilihan warna hitam. Ini tahun berapa, Bang? 2011 juga sama. 2011 tipe? Ya, tipe GX. GX manual ya? Manual. Manual. Oke, untuk keseluruhan masih sangat oke ya. Masih oke. Kilometernya di? Kilometer juga masih 120 sih. 120 ya. Masih rekomendasi banget nih, teman-teman. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Kaleng juga hidup. Plat B Tangerang Kabupaten ya? Iya, Kabupaten. Genap, teman-teman. Untuk harganya? Harganya kita buka di 88. 88, masih 88. Nego ya? Masih nego. Nah, teman-teman yang mau cash, mau kredit, tukar tambah juga bisa? Bisa. Bisa. Oke, jadi untuk unit ini, untuk yang mau kredit, cukup 10 juta sampai 15 juta masih bisa ya? Iya, masih bisa. Yang penting data bagus. Iya. Untuk tenor 4 tahun, 4 tahun bisa, masih bisa. Nanti untuk rinciannya bisa hubungin Bang Vito langsung, teman-teman. Yeah. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, di mobil berikutnya ada pilihan Daihatsu Xenia lagi warna silver tahun berapa? 2013 tipe 2013 X. Tipe X tipe manual. X, manual. Oke, untuk kilometernya di? Di 130. 130. Yeah. Oke, untuk pajaknya gimana, Bang? Pajak hidup. Hidup plat B ganjil Jakarta Barat. Barat yeah. Sampai bulan September, teman-teman. Yeah. Untuk harga cashnya berapa? Harga cashnya kita buka 111.
111 ya. Masih nego ya? Masih nego. Oke, masih terjangkau untuk harganya teman-teman. Yang mau kredit juga bisa teman-teman ya. Cukup DP 10-15 masih bisa ya, ya. Yang penting data aman. Data aman. Jadi dikawal dengan Bang Vito sampai approve tentunya. Nah teman-teman, di mobil berikutnya ini ada Daihatsu Taruna tahun berapa Bang? Tahun 2002. 2002 Jin. Oke, untuk pajaknya? Pajaknya hidup. Pajak hidup, paling juga hidup ya. Plat A mana ini? Tangerang Kabupaten. Plat A Tangerang. Tangerang Kabupaten ya? Iya. Si, Kabupaten. Kabupaten. Mana tahu Serang gitu. Oke, ini platnya plat A Kabupaten, plat ganjil. Oke, teman-teman, untuk pajaknya hidup ya, pajaknya paling juga hidup, panjang. Ya. Untuk harga cashnya berapa? Kita buka 57. 57. 57. Khusus untuk Derosa Auto dan Duo Otomotif, kalau 55 gimana? 55 bisa. Bisa, cek langsung ya? Iya, cek langsung tapi sini. Oke, teman-teman, yang penting serius ya. Iya. Cukup 55 juta, bisa membawa pulang mobil keluarga, teman-teman. Ini cash only? Cash only. Cash only, karena ya, sudah berumur ya. Iya. Jadi, teman-teman, cukup 50 jutaan bisa membawa pulang mobil keluarga. Keluarga. Ada apa lagi Bang ini? Ada Avanza. Nah teman-teman, untuk unit terakhir ini ada Toyota Avanza tahun berapa? 2013 tipe G. 2013 tipe G manual? Manual. Manual. Oke, warnanya juga istimewa ya, warna pilihan ya, warna merah. Plat B Jakarta Selatan. Ganjil. Ganjil. Pajaknya hidup? Pajaknya hidup. Hidup sampai Oktober ya? Iya. Tahun 2023, platnya juga masih hidup. Untuk kilometernya berapa? Sekitaran 100 sih. 100? Ya, 150 kurang. 150 kurang? Ya. Di bawah 150 ya? Ya. Oke, masih rekomendasi banget untuk tahun segitu teman-teman. Untuk harganya? Untuk harga cashnya kita buka 123. 123, masih nego ya? Masih, ya. Nah, teman-teman yang mau nego-nego, langsung aja datang ke Naisar Mobil atau bisa hubungin Bang Vito ya, ya untuk bisa. Nomor saya sisipkan di deskripsi video ini. Yang mau kredit mulai dari 10 juta bisa? Bisa, 10. Bisa. Saya punya data bagus ya. Ya. Nah, teman-teman yang punya data bagus, nanti untuk paket kreditnya akan dibantu dengan mulai DP 10 jutaan ya. Ya. Yang mau maksimalin ke DP juga bisa, tentunya nanti akan angsurannya lebih murah ya Bang Vito ya. Ya. Nah, demikian informasi dari showroom mobil Naisar. Buat teman-teman yang berminat unit-unit di sini bisa langsung hubungin ownernya langsung Bang Vito, atau teman-teman bisa kunjungi langsung showroom Naisar Mobil yang alamatnya saya sisipkan di deskripsi video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.